ini guys kita sudah hampir sampai ke lokasi <laughs> itu guys sudah sampai sungainya itu sudah sampai sungai ini depan kita ini ya guys uh di situ sangat luas sekali ternyata di sini sungainya dan airnya juga cukup Lumayan banyak, <laughs> kita mencari sebuah pelataran ya guys. Di sini, nah, ini guys. Wah, di situ pelatarannya sangat luas sekali ya guys. Kalau nggak percaya, kita turun dulu, turun ke lokasi. Nah, ini guys. Uh, enaknya guys, guys. Oke lah kalau begitu kita lanjutkan aja ke pencarian batu di sini ya guys. Dengan cuaca yang selagi gerimis. Nah, ini guys, ini lagi gerimis ini ya. Semoga aja nggak hujan besar. Kalau hujan besar ya takut guys, takut hujan bandang. Oke, kalau begitu kita istirahat dulu, makan-makan dulu di situ. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Yong Si Aziz Johan si pemulang batuan ke Bumen khususnya sungai ya guys oke guys alhamdulillah sekali kali ini saya sudah sampai di sebuah pelataran tadi habis istirahat dulu ya guys habis makan-makan dulu tadi dalam perjalanan itu sangat capek sekali ya guys karena apa lokasinya tuh sangat jauh dari kendaraan motor sehingga saya harus istirahat dulu sebelum hunting di sini dan bersama kawan-kawan di belakang saya itu ya guys dan ternyata kawan-kawan saya itu udah nggak sabar ya guys dia langsung nyemplung langsung berburu langsung nyari temukul golet golet batu sing apik apik guys oke apa apa guys kita langsung baik ikut mencari batuan di sini yang mantap mantap jos oke siap nah jadi seperti ini ya guys suasananya tuh seperti apa ya guys di sini sangat indah sekali dah ya. nah itu di situ ada sebuah pegunungan ya guys di situ dan itu apa ada sebuah curugnya itu guys tapi itu ada airnya bang, guys. kelihatan soalnya itu. Yang pasti itu sebuah tebing-tebing ya, guys. Nah, oke. Okay. Sebelum kita mencari batu, kita melihat pemandangan dulu. Oke? Okay. Kita lanjut. Nah, di sini batunya tuh sangat komplit sekali ya, guys. Dan di sini ada sebuah jenis batu septarian atau jala sutra ya, guys. Ini, ini jenis batunya septarian, jala sutra karena uratnya kurang muter kurang bagus kita buang aja ya guys nah di sini ternyata batuannya tuh kumplit komplit ya guys kumplit komplit banget guys guys ini ada sebuah batu bergaris barangkali ada sebuah batu tapak jalaknya ternyata tidak ada ya guys oke Gak apa apa ini seperti apa ya guys seperti batu fosil ini ya guys kalau dilihat dari seratnya tapi untuk teksturnya saya kurang suka kita buang aja dah ini guys akhirnya ketemu guys yang batu bergaris tapak jalak ini ya guys nah ini garisnya cukup simetris sekali ternyata di sini ya guys wuh ternyata garisnya nyambung ini ya guys ini kalau dibelah-belah yes dia yes. bisa jadi tiga ini ya guys lumayan sekali untuk dimnya kisaran 30 cm eh 30 mm ya oke kalau begitu kita bawa aja mantap ini guys ini guys ada sebuah jenis batu jasper yang bergaris seperti tapak jalak ini ya guys ah ini dia guys nanti kita ke sungai kita cuci ya guys karena kita masih penasaran. Nah ini guys, ini kalau dari <coughs> jarak jauh ini sekilas seperti batu biasa ya guys. Ternyata ini ada warna merah-merahnya ini, seperti jasper atau batu besi ini. Uh ini guys. <coughs> uh ada kristalnya ini guys, putih ini. Ada kristal putihnya. Kita cuci sekalian sama ini ya guys, biar kita nggak penasaran apakah motifnya cantik atau tidak atau ada tapak jalaknya uh ini ya guys uh masih kotor nah ini guys uh iya guys ada garis tapak jalaknya ini ini atau kemungkinan ini batu jenis jasper ya ini batu jenis jasper bisa dibikin motif seperti bendera merah putih ya guys ini ini kita ambil merah dan putih kita bikin kotak atau oval pun juga bisa ini ini bisa dibikin batu akik merah putih ya guys, khusus negara Indonesia mantap jos sekali, oke, ini yang tadi ya guys, nah ini ada putih-putihnya, ini kristal putih, ini seperti jenis putar besi kalau nggak salah ya guys, biasanya kalau seperti ini, dia nempel dengan magnet ya guys, kita cek dulu menggunakan magnet ini ya guys, uh, iya guys dia ada kadar besinya ini nah ini cuma dia agak lemah karena batunya itu sangat halus jadi licin ya guys nah ini ini ada kadar magnetnya ini ini jenis batunya kadar besi ya guys karena ditempelin nempel dengan magnet oke kita bawa aja lanjut <tuh> aduh uh guys panas banget guys di sini guys nah itu kawan saya aja udah ngiyup guys ngeyup panas banget janura umum panas ya jangan umum feora tapi nggak apa apa guys kita tetap semangat pantang menyerah semoga saja kita bisa mendapat rezeki di sini ya guys kita dapat yang bagus mudah mudahan aja ya. ini seperti patuh suseki ini rupanya terus uh. Wah uh. uh. hampir seperti gunung tapi kurang masuk ya, Guys. Kita buang aja. Aduh. Nah, ini, Guys. Di sini batunya tuh ada jenis batu fosil, batu tapak jalak, batu Sulaiman Kingang, batu corak badar besi, batu kalsedoni. Nah, ini. Batu rasa gandul Karena <laughs> warnanya -warna seperti gandul Dan dia pun juga tembus ya guys Nah ini kulitan-kulitan jeruk Yang penuh dengan misteri Biasanya kulitannya hitam Dalamnya kristal entah itu warna biru, ungu, putih, kuning, merah Dan sebagainya ya guys Jadi khas batuan sungai Lukuru seperti ini ya guys Tekstur dari kulitnya itu seperti kulitan jeruk. tapi jika dipecah itu bermacam-macam rasa ya, guys. <gak> Maksudnya warna apa aja biasa terjadi kemungkinan di sini. Oke. Okay. <tuh> <tuh> Sambil ludut lah, guys. Nah. ya, yeah guys. Batu tampak jalak, Sri gunting, alias Sri gunting, Sri rezeki, Sri Rahmu ya tadi, tapi ini tipis sekali, jadi nggak masuk ya guys, kita buang lah aduh padahal garisnya nyambung guys, nah ini batu corak ya guys, corak, batu corak, buang baik ih ih apa guys uh seperti badar besi atau ya kita cek dulu guys saya penasaran ini saya penasaran pingin ah bener guys ternyata dia sebuah batu badar besi hitam ini hitamnya itu keabu-abuan seperti meteor ya guys nah ini oke okay lah kalau begitu kita bawa baik oh. hmm. Hmm. Guys, ini pada umpetan. Oh, ala, guys, pada ngyup. Panas, ya? Panas, olak-uat. Olak-uat? Nah, Alah, olak-obos? Olak-obos. Aduh, jangan. Nanti ah. guys. Alhamdulillah. Apa? Ulam. Wah, guys. Wah, guys, guys, guys. Kecil sih, nggak pakai apa gilir pendel, guys? <laughs> uh, susah Susah ini, guys. Woi, iki mesem Sambil mesem-mesem apa ora? Semar mendem. Bumbum. Hmm. Ya, masih apik-apik. Waduh. Guys. watu, Wis panasan iki ngasi geseng. Loh, mbah. Oh. Masih panasan sampai hitam di sini, Guys. Ternyata susah sekali mencari batu yang benar-benar dikarepna. Waduh, jangan lupa wis, wis. Oh, kalau kalau begitu kita ngasuh maning ya guys, ngasuh maning di sini medang maning. Oke guys, kita lanjutkan lagi dalam pencarian batu ya guys di sini. Ya iyalah, wong tadi juga baru berapa menit udah pada capek guys. Baru Bro, ya karena itu guys karena cuacanya itu sangat panas sekali guys jadi sehingga cepat banget lelah guys di sini dan uh, jadi kita harus perlu benar-benar sabar dan ikhtiar uh, ya guys dalam keadaan seperti ini uh -uh. dan kita harus tetap semangat ya guys di sini nggak apa-apa lah walaupun tadi pada song tapi saya doakan semoga nanti dapat yang istimewa yang penting kita tetap semangat ya guys nah ini dia guys guys alhamdulillah sekali guys di sini kita bisa menemukan batu jasper motif yang sangat cantik sekali ini ya guys merahnya itu hot ini ya guys dan motifnya seperti telur kodok ini guys nah ini batunya ini juga sudah kristal ini Nah, ini kalau dibelah ini kemungkinan motifnya cantik ini ya, Guys. Ini kemungkinan motifnya cantik dan langka ini ya, Guys. Ini batunya kristal ini. Jenis batunya Jasper ini ya, Guys, bukan batu besi. Oke. Kalau begitu kita bawa aja ya, Guys. Aduh, mantap jasa sekali ini lah, Guys, kalau gua dibawa. Alhamdulillah ya, Guys. Aduh, ya. Nah, ini, Guys. Wih, ternyata ini, Guys. Ada sebuah jenis batu kulitan hitam dalamnya hijau ini ya guys ini hijau ini ya guys aslinya hijau ini nah dia dan dia juga tembus ini ya guys dia tembus center ini dia sudah kristal ini batunya jenis batu apa saya belum tahu yang penting minimal batunya sudah kristal ini ya guys ini termasuk jenis batu langka karena apa karena kulitannya seperti ini bisa dalamnya itu wah hijauan ini ya guys hijaunya itu seperti hijau toska ini ini ada jenis batu jasper lagi merah hot cuma gak tau. motif yang cantik kita buang aja tahu aduh guys ya memang cuacanya sangat panas sekali di sini ya guys luar biasa sekali di sini tapi kita sudah sampai sini masa ya mau ngeyup terus guys mau berteduh terus ya kapan dapat nemu batu yang bagus ya guys hmm. kita harus tetap semangat ya Nah ini sepertinya ini jenis batu badar besi hitam Biasanya seperti itu ya guys Karena saya sudah sedikit hafal Nah ini Ini ada tapak jalaknya ini guys Dan ini juga jenisnya badar besi ini ya guys Ini badar besi tapak jalak ini guys Karena ini garisnya petil Putus Inyong buang baik Udah masuk guys Orang masuk lah Mulai tes nyambung-nyambung baik Di sini guys uh jangan panasnya minta ampun Jan ini panas-panas kayak gini kalau nemu yang istimewa guys rasanya itu langsung gambar guys rasa capeknya langsung hilang begitu saja karena apa karena saking senangnya ya guys aduh ini saya penasaran rasa apa ini merah-merah seperti ini ya nah, kurang bagus guys kita gitu buang aja ya. uh, yuk 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 Wah, sudah azan itu, guys. Ternyata sudah azan duhur di sini ya, guys. Itu menandakan sekarang sudah pukul jam 12 ya, guys. Nah, ini ada garis Tapak ini, guys. Ini sepatunya juga api ayam ini. Ah, ini, guys. Sayangnya dia ngeik ya, guys. Digunting dia. Nah, ini juga lumayan jumbo ini sebenarnya kalau dibikin. nah kalau begitu itu kita buang aja ya guys, kita tinggalkan aja. Aduh, jangan. Ini nyambung, ternyata tidak nyambung guys, guys. <tuh> seperti ginggang, guys, seperti ginggang. Woi, oh iya ini, guys. Ternyata ini sebuah jenis batu Sulaiman ginggang ini ya, guys. Atau kantong semar ini garisnya sangat lembut. Nah, ini. Nah, ini motifnya cantik ini ya, guys unik ini ada abstrak abstraknya ini nah, kalau begitu kita cuci, -cuci dulu sebentar biar nggak penasaran nah ini ya guys nah, oke okay. lumayan ini ya guys hmm. kita bawa baik ya? kita bawa aja ini ada sebuah batu apa ini ya guys? uh, batunya lonjong ini guys hmm, ini merah-merah lagi ini ya guys apakah dia badan susu atau jasper ya tapi warnanya kurang asik guys kurang merah kurang hot banget aja nah itu guys masih pada semangat ini kawan-kawan saya apa-apa nah, ini kulitannya hitam kalupnya merah ini ya guys kerikil kerikil seperti ini biasanya unik unik ya guys eh ini guys ini ada kerlip kerlipnya ini seperti fosil tapi dia sudah kristal ini guys ada kristal kerlip kerlipnya ini nah kelihatan apa enggak ini di kamera saya nggak tahu yang pastinya ini ada kerlip kerlipnya seperti jenis batu fosil ini ya guys ini fosil tapi ada kulit perlipnya tapi kok sekilas kayak seperti ada kadar besinya ini ya guys masa ya fosil kok ada kadar besinya di sini oke daripada kita penasaran coba kita cek aja ya guys kita menggunakan magnet buat ngecek apakah itu kadar besi atau hanya sebuah jenis batu fosil fosil kayu oh iya guys ternyata dia nempel Oh, berarti ini fosil istimewa ini guys fosil kayu tapi jenisnya badar besi ada-ada aja ini patuan kebumen sungai Lukulo waduh 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 jat gas gasnya ah. aduh ini apa lagi ini ah kita buang aja kita cuci dulu ya guys dia kalau basah seperti apa seratnya kelihatan atau tidak nah ini nah iya bener ini guys seperti fosil dia kalau dilihat dari serat-seratnya itu guys, seperti fosil bambu juga ini bisa kemungkinan. Tapi anehnya dia ada kadar besinya ini ya guys. Berarti dia masuk jenis batu Langka ini ya guys. Batu fosil, badar besi. Woi mantap sekali. Mantap ini ya guys. Mantap. Ini kulitan-kulitan seperti ini yang bikin saya penasaran juga. Aduh kita bawa aja dulu. kalau oh, suseki di sini cukup sulit ya guys karena di sini batunya kecil-kecil ya ada yang besar tapi langka ya guys mungkin yang besar-besar ada di sebelah sana nah itu itu ada yang besar-besar di sana uh. uh. Dan guys guys itu ada ember guys ember pecah kopi Waduh ini ada orang lagi bolang apa Oh uh, ini guys ada jenis batu uh konglomerat alias batu anti mularat <tuh> ini dia guys nah ini ini asli alam ya guys bukan semen atau cor-coran ini ini memang seperti ini asli alam jadi sebelum ada semen udah ada ini ya guys karena ini udah umurnya itu udah ratusan tahun bahkan bisa ribuan tahun Hmm, menghasilkan sebuah seperti ini ya guys, ini asli alami ini, asli alami seribu persen, jadi bukan cor-coran, oke? Okay. ini termasuk unik ya guys, <tuh> <tuh> uh, seperti kendit, kendit kendit hati ayam lagi ini guys, oke okay guys? untuk kali ini kontennya cukup sekian dulu karena ini sudah azan suhur kita istirahat istirahat dulu sejenak ya guys menghabiskan sisa sisa air minum tadi sayang kalau nggak diminum karena tenggorokan saya juga sudah cukup kering guys <laughs> aduh jangan oh ala wes wes nasib pembolang seperti ini ya guys rasanya tapi nggak apa-apa kita tetap semangat tetap pantang menyerah oke kalau begitu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tap